terangkan. Kerana ini bidang pengurusan saya. Saya pernah tulis buku yang diberikan oleh Oxford University Press tentang apa itu. Kalau kita rujuk saja kepada perkembangan negara ini, tak kira Melayu sebenarnya berpunca daripada penjajah. Orang Melayu sebenarnya, kalau nak cari siapa rupanya, kita terikat kepada budaya, bukan bangsa. Itu sebabnya hormat orang yang kotor Melayu. Itu sebabnya Syarizat pun Melayu. Itu sebabnya Ridwan P pun Melayu juga. Masuk apa tadi? Apa sebabnya? Kena gunakan bahasa Melayu. Dan beragama Islam. Ini yang kita harus ingat. Soal bukan bangsa, tapi budaya dan lain-lain. Baik, ini satu perkara yang saya nak terangkan pada saudara-saudara. Di sini, kalau kita gunakan istilah masuk Melayu, bermakna yang diislamkan. Benar atau tidak? Tapi kalau kita pergi ke Indonesia, di Pulau Flores dan Pulau Bandar, kalau kita kata dia telah masuk Melayu, apa yang dimasukkan di sana? Dia telah masuk Kristian. Ini pengajian saya. Bacalah buku Contesting Malayness yang diterbitkan oleh National University Singapura. Ini termaktub. Apa sebabnya? Kerana di Indonesia, alat yang digunakan untuk menyebarkan agama Kristian adalah bahasa Melayu. Manakala di sini, bahasa Melayu digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, ini yang kita harus terangkan. Maka, hanya di negara ini sajalah kita katakan Islam dengan Melayu. Tapi di negara Filipina, Melayu di sana, di sana Melayu Kristian. Kalau kita pergi di Madagaskar, Pulau Madagaskar, mereka pun Melayu. Tapi Melayu Protestan. Maka, bagi saya, kalau kita nak cari takrifan Melayu, yang penting ialah budaya. Budaya. Dan kalau di sebuah tanah Melayu, budaya merangkumi agama Islam, apa salahnya? Tak jadi masalah lah. Kerana itu takrifan yang sesuai untuk negara ini. Kalau di Kepulauan Filipina, sekali kita tanya mereka, what is your nationality? Mereka mengatakan, I'm Malay. Mereka beragama Katolik. Bagi di konteks Filipina itu, tak jadi masalah. Kita terima. Maka ini kita harus ingat. Konsep Melayu itu bukan satu konsep yang digunakan, guna pakai, seragam di semua tempat. Tidak. Karena ada Melayu yang beragama Kristian. Di Indonesia ada Melayu yang beragama Buddha. Dan ada Melayu yang beragama. Hanya di sini kita yang beragama Islam. Tak jadi masalah bagi saya. Karena ini konteks. Semua kita tahu Melayu. Dan kita harus guna. Terima kasih. Jadi isu... Kalau PR membentuk kerajaan pusat, adakah peluang media diberikan kepada pemangkal? Bagi saya sudah pasti kita tak akan sekat pemangkal. Mereka akan diberi ruang seluas-luasnya. Yang penting kita bahaskan melalui idea. Dan idea itu hanya boleh tumbuh dan boleh dibincangkan kalau kebebasan seluas-luasnya. Tak ada sebarang sekat.